Assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat Sumber Air. Jumpa lagi dengan kami tim Jetra Filter. Hari ini kami akan instalasi filter air di BPF 10 atau 1054. Lokasi instalasinya di atas, sahabat filter. Kita akan tarik bilik tabung dan media serta perlengkapan lainnya. Oke, sahabat filter, posisi kita sudah di atas, anginnya kencang sekali ini. Kita langsung eksekusi. Kita isi tabung dengan media yang telah kita siapkan, sahabat filter. Untuk komposisi sesuaikan dengan kondisi air yang akan kita saring ya, sahabat filter ya. Lokasi instalasi kali ini di perumahan Paradis Resort Rua Indah, Kota Tangsel. Oh iya, sahabat filter air, pemasangan kali ini menerapkan sistem instalasi pompa air langsung dari Jepang. Artinya, air baku dari pompa akan langsung kita saring ke filter dan air bersih kita tampung di toren. Sahabat filter, isikan semua media yang telah kita siapkan dan pastikan isinya tidak kepenuhan ya. Isinya kurang lebih 75-80%, sahabat filter. Sebagai tanda maksimal kita tandain sampai tulisan nanotech, sahabat filter. Jangan lebih dari itu karena takut kepenuhan, sahabat filter. Oke, kita lanjutkan. Setelah selesai mengisi tabung, pasang kepala filternya. Selanjutnya kita mulai untuk instalasi pipa. Potong jalur pipa air dari pompa jet pump yang masuk ke toren ya, sahabat filter. Setelah kita potong, sambungkan jalur pipa air dari jet pump tersebut, kita sambungkan ke jalur pipa air masuk ke unit tabung filter, sahabat filter. Itu juga pada jalur pipa keluaran dari filter air, kita sambungkan ke jalur pipa air masuk ke toren pipa air bersih nantinya ya, sahabat filter. Sahabat filter, pastikan tidak salah sambung antara pipa air masuk dan air keluar dari unit filter air ya. Kita sambung jalur air keluaran dari filter untuk masuk ke toren, sahabat filter.
Oke, sahabat filter, setelah selesai menyambung, cek kembali, pastikan sudah terlem pipanya ya. Kita akan langsung lakukan pencucian media. Pastikan posisi awal handle filter di posisi backwash ya, sahabat filter, agar air yang masuk langsung mendorong media untuk pencucian. Sahabat filter, untuk mengetahui cara pencucian media filter, lihat video kami sebelumnya ya, petunjuk perawatan filter air atau cara mencuci media filter. Kita sedang melakukan proses pencucian media filter ya, sahabat. Sahabat filter, jika dirasa air sudah terlihat bersih dan jernih, selanjutnya kita pindahkan handle ke posisi filter ya. Pada posisi filter ini untuk penggunaan sehari-hari atau untuk distribusi air bersih atau operasional ya, sahabat filter. Ini perbedaan air sebelum dan sesudah difilter, sahabat. Posisi masih pastrin ya, sahabat filter. Sudah terlihat hasilnya. Oke, sahabat filter, demikianlah instalasi filter kali ini, mana menerapkan sistem instalasi pompa air langsung dari sumber air baku sumur bor pompa Jepang. Salam filter air.